Labuan memperluas aktiviti ekonomi kepada industri pelancongan dan pertanian sebagai menyokong industri minyak dan gas. Dari segi pertanian, Jabatan Pertanian Labuan sedang mengorak langkah menjadikan Pulau Bebas Cukai itu sebagai hak pengeluaran hasil pertanian. Butiran mengenai usaha tersebut bersama-sama Kamarudin Abdullah dalam segmen Negaraku. Bagi merealisasikan hasrat menjadikan Labuan sebagai hub pengeluaran hasil pertanian, Jabatan Pertanian sedang membangunkan Taman Pertanian Kilan dengan keluasan 6.7 hektar sebagai ladang contoh. Taman tersebut ditanam dengan pelbagai jenis buah-buahan dan sayur-sayuran, termasuk raja buah durian. Sebagai permulaan, 120 anak pokok durian premium ditanam dalam kawasan seluas 1.7 hektar. Kita ada empat keluarga utama. Yang pertama D197 ataupun kita panggil Musang King. Yang kedua kita ada D99 kita panggil Kop Kecil, D24. Dan juga kita ada satu lagi Hajah Asmah ataupun D168 lah. Yang tu untuk semuanya kategori keluarga-keluarga yang premium lah. Selain buah-buahan, pelbagai jenis sayur ditanam di samping 70 hingga 80 sarang madu kelulut. Taman Pertanian Kilan ini juga akan dijadikan pusat kecemerlangan pertanian dan projek tanaman bandar. Apa yang kita rancang supaya Taman Pertanian ini akan menjadi satu pusat rujukan oleh petani-petani dan juga individu ataupun perseorangan yang berminat dalam pertanian. Bagi menjamin kelestarian taman ini, tanaman di sini menggunapakai sistem pengairan moden dan pengurusan ladang yang lebih sistematik menerusi gerak kerja transformasi agro makanan. Untuk menjayakannya, 200 peserta terdiri daripada kakitangan jabatan dan agensi kerajaan, pelajar institusi pengajian tinggi serta pemimpin dan masyarakat setempat bekerjasama menanam anak pokok buah-buahan dan memasang paip untuk sistem pengairan. Sektor pertanian terus dibangunkan untuk membantu menjana ekonomi Labuan. Ini seterusnya menjadikan Taman Pertanian Labuan sebagai pusat pengeluar hasil pertanian untuk penduduk setempat dan juga luar Labuan. Sekian laporan Kamarudin Haji Abdullah bersama juru kamera Nur Hidayani Idris untuk RTM.